Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saling kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu adalah wajib hukumnya untuk setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan. Kita sebagai perempuan muslimah wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu fikih perspektif perempuan. Mengapa demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan kedudukan yang sama? Dan bukankah hanya ketakwaanlah yang membedakan setiap manusia? Ada banyak sekali hal-hal yang menjadi penyebab dari adanya ilmu fikih perempuan. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adanya sedikit perbedaan di antara laki-laki dan perempuan dari segi fisik, psikologi, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perempuan di dalam Al-Quran dengan khusus dan tersendiri. Maka dari itu, lambat laun bermunculan hukum-hukum fikih perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', dan Qiyas. Adapun pembahasan hukum-hukum fikih perspektif perempuan, yang pertama kita but toharoh atau bersuci, bab air, bab cara menghilangkan najis dan penjelasannya, bab haid, istihadah dan nifas, bab wudu dan tayamum, bab mandi dan hukum junub. Yang kedua kita but sholah atau sholat, bab waktu sholat, bab syarat sholat, bab sholat berjamaah, dan bab cara berpakaian. Selanjutnya yang ketiga ada babun nikah, bab pengertian nikah, khitbah dan nazar, bab syarat dan hukum nikah, bab talak dan rujuk. Selanjutnya ada kitabus shaum atau puasa, bab puasa sunnah dan puasa yang dilarang bagi perempuan, bab iktikaf dan qiyam Ramadan bagi perempuan. Yang terakhir ada kitabul warasah atau warisan. Namun demikian, bukan berarti kita harus terbelenggu dalam perbedaan. Yang pasti kita berbeda dengan keunikan dan keistimewaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pembahasan dan penjabaran lebih lanjut akan disampaikan di podcast episode kedua kita but toharoh di video selanjutnya. Bisa juga sahabat muslimah lihat di channel YouTube Ningrina. Oke, yuk ngaji fikih perempuan. Allahu a'lam bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.